Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini PJ Cidahu Tutorial Service. Baik kali ini saya akan uh, berbagi tips dan trik dan berbagi tool atau uh, software gratisan. Tool ini uh, bernama tft mtk modul. Oke, ini dia saya sudah siapkan toolnya. Kalian buka saja folder lalu ekstrak. Untuk downloadnya sudah saya siapkan linknya di deskripsi video ini. Baik pertama kita klik dua kali lalu jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share baik di sini saya masukkan dulu untuk password uh, winrare nya kalian bisa cek untuk password winrare ini di deskripsi video ini dan tool ini saya bagikan atau saya share secara gratis baik di sini kita buka hasil ekstrak tadi kita kita klik saja dua kali atau kita run administrator uh, oke okay. di sini kita buka kita instalkan saja untuk setup ini oke okay. setupnya atau instalasi nya berjalan secara otomatis baik di sini di layar sudah keluar untuk shortcutnya kita buka saja untuk membuka uh, dia dia ada di hasil ekstrak tadi di uh, drive C kalian bisa cek dengan folder Tft untuk tool ini ini dia Oke kalian bisa buka dari sini atau dari shortcut tadi yang ada di desktop untuk menjalankan tool ini bagi kalian yang menggunakan Windows 7 seperti saya kalian harus uh, mengupdate net Frameworknya uh, untuk net, net framework, kalian bisa download atau update di halaman uh, resmi dari Microsoft. Ya, baik di sini sambil menunggu. Ini dia untuk uh, TFT MTK Modul versi 2.1. Untuk file ini atau tool aplikasi ini, sudah saya sediakan linknya di deskripsi video ini, dan secara otomatis uh, setelah membuka ini kita akan diarahkan ke sebuah halaman di Facebook. Ya, e, kita abaikan saja, kita skip. Baik, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini agar selalu mendapatkan e, informasi terupdate. Baik, di sini untuk toolnya sudah terbuka, TFT MTK modul versi 21. Di sini terdapat berbagai macam versi atau tipe handphone untuk Xiaomi. Ini dia, kita bisa scroll ke bawah, uh, pilih beberapa tipe di sini sudah tersedia. Uh, kita bisa melakukan riset FRP, riset FRP, factory reset, dan lain sebagainya. Di sini juga ada out bypass, reset NV data, dan lain sebagainya. Untuk Oppo atau Realme, tinggal kita pindahkan tab ke sebelahnya. Tipe-tipenya di sini, baik di sini bisa kalian lihat. Untuk A12, A11K, A5S, A16, A39, dan masih banyak. Untuk tipe-tipe baru seperti A15 atau A15S, kita bisa lakukan format data atau factory reset uh, secara uh, tinggal klik satu kali klik saja menggunakan tool ini. Baik untuk tool ini kita perhatikan untuk Realme ada di bawah. Ini dia. Realme C3i atau Narzo, Realme C25. Oke, okay, sama untuk uh, tool-tool-nya tinggal kita pilih, lalu ke klik start. Untuk Vivo tinggal pindahkan, di sini ada Vivo S1, S1 Cina, S10, S10 Pro. Kalian tinggal scroll dan sesuaikan untuk tipe handphonenya. Yang pastinya untuk uh, tipe handphone yang menggunakan chipset MTK. Kita bisa menggunakan tool ini. Baik di sini kita perhatikan untuk tipe lama dan tipe yang uh, baru juga sudah tersedia di tool versi TFT MTK modul versi V2.1 ini. Oke. Okay. Di sini kita bisa pilih kita mau menggunakan reset FRP atau reset FRP at tahu juga untuk factory reset. Untuk uh, tipe handphone Samsung di sini juga tersedia sudah dan lumayan cukup banyak kalian bisa pilih. Oke, Huawei. Oke, ini dia Huawei. Baik, tampaknya memang sangat banyak untuk versi-versinya. Uh, tool ini cukup mudah untuk digunakan. Untuk brand lain di sini kita pilih saja. Uh, ada Meizu, Nokia, Vsmart, Blackview, Lenovo, LG, dan ini dia itel Oke, okay, bagaimana cara pengoperasian atau menggunakan tool ini? Sebaiknya kalian simak video-video saya selanjutnya. Karena di video-video saya selanjutnya saya akan uh, menggunakan dan uh, saya akan share bagaimana cara mengoperasikan tool ini. Oke, mudah-mudahan uh, tool ini bisa menjadi salah satu uh, alternatif karena dengan menggunakan tool ini kita tidak meng, tidak perlu menggunakan dongle atau membeli dongle. Jadi tool ini gratis dan bisa langsung dioperasikan. Baik itu di Windows 7 atau Windows 8 dan juga Windows 10. Untuk Windows 7, perlu diingat kembali kalian harus update untuk net framework-nya. Baik, demikian dari saya untuk kali ini. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat, uh, dan ingat selalu pesan saya: jangan lupa untuk bersedekah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue.